Selamat datang 2024. Sobat, dimanapun kalian berada dalam kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah tutorial interlude lagu Bidadari milik Power Metal. Interlude sudah saya mainkan, kemudian kita akan mengupas melodi tadi dengan kecepatan yang lambat. Dilihat di fingerboard yang ketujuh. Nah, saya mainkan apa namanya, frase demi frase. Nah, itu dulu ya, diulang-ulang. Kemudian frasa yang kedua. Nah, lebih lambat lagi. Saya ulang lagi. Frasa yang ketiga di sini. Ini justru yang paling mudah karena dia tidak ada speed ya, nggak ada kecepatan. Diulang lagi dari frase 1. Frase 2. Frase 3. Seperti itu. Kemudian yang harus difahami bahwa memainkan melodi ya, sebuah melodi gitar apalagi ya, itu biasanya tidak mungkin 100% sama, karena setiap gitaris itu dia punya feel sendiri-sendiri, punya rasa sendiri-sendiri. Nah, kalau saya mengapa mengambil yang ini tadi? Nah, aslinya kan mungkin seperti itu aslinya, tapi saya lebih suka di slide. Mengapa saya lebih suka di slide ya?
seperti ini karena saya sedang memakai gitar nylon. Gitar nylon itu tidak lazim untuk main bending karena ya mesti nggak akurat, sedikit sekali. Apa namanya, ada nada yang tidak mungkin sampai biasanya karena saking beratnya kalau senar nylon seperti itu. Yuk kita ulang lagi frasenya, kemudian habis itu utuh. Saya ulang dua kali. Kalau tidak ingin menyebut frase, sebut apa ya, sebut bagiannya. Nah, ini bagian pertama. Bagian kedua. Kemudian yang bagian ketiga. Kemudian coba utuh, saya tidak akan menyebutkan ini bagian mana. Yang jelas saya mainkan dengan lambat. Saya mainkan dengan lambat agar mudah dimengerti. Sekali lagi coba. Digunakan rasanya ya. Seperti itu. Oke, selamat mencoba, sukses selalu. Terima kasih, tetap ikuti channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar channel ini semakin berkembang.